Allah itu. Yang Allah dah beri nikmat kecantikan, nikmat kepandaian, nikmat berbagai-bagai. Wakaf Yahudi ini tetap juga melakukan kejahatan di sisi Allah, membunuh nabi-nabi, mengingkari perintah Allah Taala, menafikan kewujudan nabi, kelahiran, menafikan utusan Nabi Muhammad. Allah murka. Jadi murka Allah inilah yang kita takut, begitulah murka Allah ke atas orang membunuh. Yang ketiga, yang keempat, wala'anahu, Allah melaknat mereka itu. Allah laknat orang yang melakukan jenayah bunuh. Dalam ayat surah An-Nisa, ayat yang lain, Allah berfirman, wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira. Dalam ayat yang lain, Allah Taala berfirman, sesiapa yang mendapat laknat Allah Taala, maka besok hari akhirat ke di dunia ke di akhirat, tidak ada seorang pun boleh menolong dia. Falan tajid lahu nasira. Lan ini dipanggil nafi mu'abbad wa mustaqbal, sampai bila-bila pun orang tak boleh tolong dia. Siapa ni? Orang yang melakukan jenayah bunuh ni. Padahal kita besok kalau beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, setidak-tidaknya mendapat syafaat, syafaat Rasul, mendapat syafaat syuhada alim ulama. Tetapi besarnya jenayah bunuh ini, wala'anahu, Allah laknat. Dan orang yang mendapat laknat Allah, Allah berfirman, wa may yal'anillah, sesiapa yang mendapat laknat Allah, falan tajidalahu nasira. Dia tak akan dapat orang tolong dia besok. Jadi kena ingat kita dalam bab jenayah bunuh ini. Allah murka, satu Allah laknat. Kan kalau sebut Allah murka, kata Al-Imam Al-Bughawi rahimahullah, orang yang mendapat murka Allah dan laknat Allah ni, kata Imam Bughawi, besok dia takkan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ni tuan-tuan boleh semayang ni sebab apa? Sebab rahmat kasih sayang Allah. Hari ni tidak berapa ramai orang yang tak semayang. Dari pagi sampai tengah hari ni berapa ramai yang menyebut bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, berapa ramai. Kita ni mudah lidah kita nak sebut, ini namanya apa? Rahmat. Kerana ada lagi cebis-cebis kasih sayang Allah pada kita. Kalau Allah dah tak kasih, itulah jadinya dah sehari semalam sekali nak sebut nama Allah pun tak keluar. Waktu kita ni mudah letak dahi, mudah angkat tangan takbir, boleh diri dah. Ini apa namanya? Rahmat. Allah masih sayang kita lagi itu. Allah masih kasih kita. Tapi kalau orang dah dimurka Allah, kalau orang sudah dilaknat Allah, jauhlah dia daripada rahmat. Menyebabkan susah dia nak beribadat, susah dia nak baca Quran, berat mulutnya nak berzikir, nak memuji Allah pun dah tak ada. Ini orang yang terjauh, terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu jangan kita ada sifat nak berbunuh-bunuh, na'udzubillah, ini tak jauhlah. Ya. Dan bila orang seseorang itu jauh daripada rahmat Allah, satu yang kedua, tak ada penolong-penolong di hari akhirat. Bagaimana rahmat Allah Ta'ala sekalian kita ni besok akhirat, nak ke syurga ke nak ke neraka? Syurga neraka, orang silkom. Syurga. Jangan jawab, kita orang tak kisah Ustaz. Hilang ingatan ke apa dah ni? Kita nak ke syurga Syekh, agak-agak kita dengan wang ringgit kita boleh beli ke syurga. Agak-agak kita lah, agak-agak aja. Saya ingat rumah dekat sekitar KL, rumah-rumah kat tasik-tasik itu tak mahal lah. Tak mahal mana, setakat sewa sebulan RM50,000 je. RM50,000 je sewa sebulan. Setahun takat RM600,000. Apa barang RM600,000 sewa? Kan ada? Ada orang sewa RM600,000 setahun. Dia kata murah Ustaz. Murah lah sebab dia duduk sini tak lama. Businessman. Dia duduk sini sekali-sekala. Dia sebagai duta-duta kerajaan, kerajaan dia bayar. Kita ni besok masuk syurga, agak-agak syurga tu ada sewa RM50,000. Kalau sewa syurga RM50,000 pun tak bayar kita, Syekh. Habis tu nak pergi syurga dengan apa? Dengan apa?
Ha, tak. Sedekah sebulan sekali adalah RM10 pada saya. Sekian dimaklumnya. Contoh lah. Ha, sekarang ni kita nak pergi syurga hanya dengan rahmat kasih sayang Allah aja. Ha, lepas tu kalau orang bunuh orang ni Allah murka, Allah laknat, bah, nak minta tolong siapa masuk syurga kalau tidak mendapat rahmat ni? Namanya rahmat Allah Ta'ala. Ha, rahmat Allah ni lah tuan-tuan yang kita harapkan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kalau ikut akal kita yang cetek, waktu Nabi Ibrahim dilempar dalam api 40 hari 40 malam rentungnya, tapi dengan rahmat Allah selamat. Nabi Musa alaihi salam, kalau ikut akal kita yang cetek, depannya laut, belakangnya Fir'aun dan bala tentera, mati dah. Tapi dengan rahmat Allah yang matinya Fir'aun, atau rahmat nama rahmat. Ha, sama lah kita hari ni jerebu-jerebu tu. Kalau ikut kita punya kajian ramalan cuaca hari tu, jerebu ni 2 tahun baru selesai kan. Tapi dengan hujan yang Allah beri, telah rahmat nama dia. Nah, itu yang kita maksudkan. Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah laknat, terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelimanya, wa'adda lahu adaban azima. Ha, maka Allah sediakan untuknya azab yang amat pedih, amat besar. Jadi ini 5 perkara ancaman kepada jenayah bunuh. Maka itulah di dalam sepotong hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fitnah. Apabila 2 orang Islam saling berkelahi, bergaduh menggunakan senjata. Saif ini asal maknanya berkelahi menggunakan pedang. Pedang. Ha, hari ini orang tak pakai pedang lah, pakai pistol, pakai senapang, pakai macam-macam lah, C4, pakai macam-macam arsenik, laman teknologi canggih tak ke gini. Ha, saling nak berbunuh-bunuh, sama-sama Islam. Nabi bersabda, bila 2 orang Islam saling berbunuh-bunuh, maka yang mati masuk neraka, yang membunuh masuk neraka, dan yang dibunuh pun masuk neraka. Bila Nabi kata yang membunuh dan dibunuh masuk neraka, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka tu padan dah, sebab apa yang dibunuh pun masuk neraka sama? Jawab Nabi, kana harisan ala qatli sahibihi, kerana dia yang dibunuh tu pun ada niat nak membunuh sama Islam dia tu. Ha, cuma dia mati dulu. Dia pada hajatan, dia pun ada niat nak bunuh orang, tapi dia mati dulu. Ha, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut hadis ini dalam kitab Riyadus Salihin pada babun niyah. Supaya kita ni berkelahi macam mana pun tuan-tuan, tidak bersengketa macam mana, tak sebulu macam mana pun, jangan sampai ada niat berbunuh-bunuh sama kita ni. Ini amaran ni. Ini 5 azab orang bunuh ni. Ha, kelahilah macam mana pun, tapi jangan ada niat bunuh sama kita, kerana besarnya jenayah bunuh ini. Sehingga Nabi kata, al-qatil yang membunuh masuk neraka, wal-maqtul yang dibunuh pun masuk neraka. Sebab apa yang dibunuh masuk neraka? Sebab dia pun ada niat untuk membunuh sama Islam dia. Ha, jadi hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita bercermat dalam ucapan kita, dalam tindakan kita. Saya sebut ni sebab dulu zaman kita ceramah, ceramah umum kan dulu hebat kan, sekarang ni kurang dah sikit kan. Dulu ceramah umum kan, malam-malam saja dulu tahun 90-an. Oh, semangat muda. Berapa batu? 10 batu pagi je. Eh, banyak ceramah-ceramah ni. Kalau kena penceramah yang hebat-hebat, semangat-semangat tu, daripada gua pokok tu ada suara sumbang yang menyebut, kita bunuh dia, kita bunuh dia. Alah, bawa pokok berani dah cakap. Ha, yang kena tangkap, kita yang dalam terang. Dia buat pokok lah. Aduh, jangan kita nak bunuh-bunuh. Samalah hari ini bila kita bersekata dengan orang yang Islam ke dengan bukan Islam, dalam bagai-bagai bidang lah.
ha, bidang ekonomi ke, bisnes ke, perempuan ke, ha, politik ke, dalam apa saja, jangan ada niat berbunuh-bunuh sama, ha, sama Islam kita. Satu. Yang keduanya, yang bukan Islam macam mana pula? Yang bukan Islam, ha, hari ini ada suara sumbang kata kita tumpahkan darah mereka. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, kita kena ingat, enak menumpahkan darah orang yang bukan Islam ni, adakah diizinkan syarak kita? Karena itu di dalam Islam, orang kafir ini terbahagi kepada empat kategori yang kita kena kenal. Satu, kategori dipanggil kafir itu sebagai kafir zimmi. Yang kedua dipanggil kafir musta'man. Yang tiga dipanggil kafir mu'ahad. Yang keempat dipanggil kafir harbi. Kafir zimmi ni orang kafir yang tidak Islam. Bila sebut kafir, tak Islam lah. Oh, tak boleh Ustaz panggil kafir, panggil non-Muslim. Quran sebut ya ayyuhal kafirun. Ini orang Islam punya lembut lah sifat. Tak dipanggil kafir, panggil non-Muslim. Sama lah, non-Muslim tu kafir lah. Sama lah orang kita ya, baik hati betul lah. Sebut kafir tak boleh, non-Muslim tak perlu. Sama lah. Sama lah tak boleh sebut no. Babi tak boleh sebut, khinzir tak perlu. Bunyi khinzir macam halal pula makan lah. Ada bodoh jangan Ustaz. Jahil, jahil tak boleh. Sama saja. Allah hadirin hadirat, tak boleh ala kulihat. Orang kafir ni satu namanya kafir zimmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza zimmiyan faqad adani." Siapa menyakiti kafir zimmi itu samalah menyakiti saya. Itu darang Nabi. Siapa kafir zimmi ini? Orang kafir yang bukan Islam, yang duduk dalam pemerintahan Islam, yang tidak mengganggu Islam. Kalau dalam sistem Islam, dia ada dipanggil bayaran jizyah, cukai palu. Dia bukan GST, dia cukai palu. Dia sana dibayar cukai palu untuk duduk bawah pemerintahan Islam. Sebab orang Islam dikenakan zakat, mereka dikenakan jizyah. Baik, dalam keadaan begitu, dia tak ganggu Islam, dia sokong Islam, duduk benang di bawah Islam. Ini kafir zimmi. Nabi larang kita sakiti mereka, jangan tumpah darah mereka tanpa sebab yang diizinkan syarak. Jangan curi harta dia. Nabi kata siapa sakiti mereka sama sakiti saya tu. Itu ingat tu. Sebab hari ni kita ni semangat berkobar-kobar, ilmunya kurang sikit. Sama macam baru ni satu hamba Allah Ta'ala mengadu, suami dia syahid di medan perang. Tapi dia bermimpi suami dia dibakar dalam neraka tu. Dibakar. Dia tanya, apa, adakah benar? Saya tanya dia. Dia dalam bab jihad ni, tuan-tuan, kena ingat ya, ada jihad fardu kifayah, ada jihad fardu ain. Fardu kifayah ni macam di negara-negara Palestin, Iraq, Syria yang bergolak sekarang. Tuan-tuan nak pergi ke sana boleh, tapi hukumnya fardu kifayah. Bila fardu kifayah, dia mesti dengan syarat, antara syaratnya minta izin mak ayah dulu. Walaupun mak ayah kita tu kita anggap orang tak sekolah tinggi, wajib minta izin. Kalau tak minta izin, pergi syahid, berperang sana syahid. Inilah yang dipanggil Ashabul A'raf itu. Orang yang mati syahid tapi tak lagi syurga. Duduklah tempat yang tinggi namanya A'raf itu. Syurga untuk dia masuk. Baik. Itu sebabnya tanya dia, baru-baru ni suami pergi minta izin tak? Dia kata tak, memang mak ayah tak reda. Nah, lepas tu kenapa pergi juga? Sebab tadilah semangat tadi. Lepas tu kita berjuang ni, kena ingat, kena ingat fardu kifayah ke fardu ain. Kalau fardu ain tak minta izin tak apa. Yang pertama, yang keduanya, orang berjuang fardu kifayah ni, nak pergi jihad ni, mesti minta halal hutang piutang dulu. Tak halal pergi jumpa tuan hutang. Bang, saya ni nak pergi mana? Palestin ke, Iraq ke? Boleh tak bang? Hutang saya kat abang ada RM10,000. Kata orang tu banyak cantik muka kau. Settlekan dulu. Wajib settlekan. Baru boleh pergi. Bukan pergi saja. Ingat baik itu. Itu sebab orang panggil Taliban. Tahu Taliban? Taliban ni asal makna student.
ngaji tak habis, sekian dimaklumkan tu. Semangat, semangat. Apalah kita ini semangat. Semua nak ulas, semua nak jadikan isu ulas tu. Allah hadirin hadirat, balik tajuk tadi. Kafir macam itulah, satu kita ni kafir zimmi. Yang kedua dipanggil kafir, kafir mustakman. Kafir mustakman ni lebih kepada orang kafir yang duduk dalam negara mengambil suaka politik, yang mohon perlindungan di bawah politik itu. Umpamanya orang Myanmar umpama, ataupun golongan-golongan kafir daripada Syria ke daripada negara-negara yang bergolak. Di Syria bukan semua Islam, di Syria ada juga orang-orang yang bukan Islam, ada Kristian. Mereka pun dibunuh juga hari ini sama. Jadi mereka ni minta suaka politik. Ini pun kita tak boleh tumpahkan darah kerana dia memohon keamanan. Yang tiga dia panggil kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini ialah negara-negara yang berjiran, yang dia tidak mengganggu negara kita, tidak campur tangan urusan-urusan Islam, keagamaan, dia tak masuk campur. Dia pun tak menghalang kita mengamalkan. Orang kafir mu'ahad ini pun Rasulullah pernah bersabda, sesiapa membunuh mu'ahadan ini, orang kafir mu'ahad ni yang ada dipanggil perjanjian damai dengan Islam ni, Nabi kata siapa bunuh orang itu, dia tak akan dapat cium bau syurga. Padahal bau syurga boleh dihidung 40 tahun perjalanan. Itu larangan Nabi. Jangan ingat kita boleh bunuh orang saja-saja begitu. Ya. Yang keempat dia panggil kafir harbi ini. Kafir harbi inilah orang kafir yang menentang Islam, yang melawan Islam. Yang dia masuk campur urusan-urusan orang Islam. Ya, hari ini pun ada setengahnya menentang rang undang-undang 355 yang sedang dibincangkan sekarang ini. Padahal undang-undang itu tak ada kena-mengena dengan dia pun. Apa kena-mengena dengan ajaran dia, agama dia. Jadi hadirin hadirat, dia menentang ini dipanggil harbi. Tetapi dia menentang itu adakah dengan mengangkat senjata? Dia angkat senjata ke? Tidak. Sebab itu kita nak tumpahkan darah dia, dia tak mengangkat senjata. Apa hak kita nak angkat senjata? Apa hak kita nak menggunuskan pedang dan parang dan keris? Dia tak tumpahkan darah. Tak. Sebab itu apabila mufti sebuah negeri mengisytiharkan bahawa mereka ini kafir harbi, harbi kerana dia menentang campur tangan soal orang Islam yang tak sepatut dia campur tangan, maka dia harbi. Tetapi dia tak angkat senjata, dia hanya angkat pensel. Maka kita tak boleh lawan dengan senjata, kita kena lawanlah dengan pensel. Dia lawan balik pilihan raya, kita kena lawan kok pilihan raya. Masalahnya nak lawan daftar nama pun belum, nak lawan penama. Cik jawab. Lepas nanti lepas jemput dia pergi daftar nama tu, nak lawan konon orang tu angkat pensel, kita nak angkat dalam buku nama tak di. Lepas nak menang macam mana? Bukan marah ni, geram. Nak lawan sangat. Itu sebab kata mufti dia, mereka lawan cara politik, kita lawanlah cara politik. Bukan maknanya menghalalkan darah mereka. Kita tak menghalalkan darah mereka sebab mereka tak angkat senjata. Jadi kalau begitu para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita nak kata dia harbi ke, nak kata dia zimmi ke, kita pun tak boleh nak kata. Sebab di satu sudut dia sama-sama membangunkan negara, di satu sudut dia sama-sama bayar cukai, satu sudut ada bab yang dia tak ganggu pun Islam, ibadat kita, pentadbiran kita dia tak ganggu dalam satu. Dan kita nak kata dia lawan Islam, kadang-kadang kita tengok orang Islam sendiri yang banyak rasuah, menipu, bohong, curi duit, bukan orang Islam juga je. Kan marah tuan-tuan. Sampai orang asli pun marah, saya tak masuk Islam ni bukan apa, pasal yang curi petai saya orang Islam lah. Itu yang dia tak masuk Islam. Lepas kita nak kata dia harbi. Lepas tu ulama-ulama tak berani nak mentakrifkan adakah mereka harbi hakiki ataupun mereka ini zimmi hakiki. Sebab satu sudut mereka macam melawan, satu sudut mereka macam bersetuju dengan kita. Cik jawab. Jadi kalau begitu, kita nak tumpah darah dia. Atas poin apa kita nak halalkan darah dia orang? Mereka tak mengangkat senjata.
Hadirin para jemaah yang rahmati Allah. Jadi itu dalam bab bunuh bukan kata boleh tumpah dalam manusia semudah-mudah ini. Hari ini kita tengok kes pembunuhan kelah leher neneknya, kelah potong kepala budak. Na'udzubillah min zalik. Itu saya tak sebut lagi macam mana penguburan anak yang banyak berlaku di kalangan umat Islam. Gugur anak, tak cukup gugur anak itu mati, di blender pula hari ini. Blender tu kan, ini disebut oleh jururawat-jururawat di hospital-hospital swasta nak buang barang bukti. Sebab bila buang lantung sampah, bila kementerian buat serbuan, dapat bukti-bukti. Nak hilang barang bukti, dia blender. Dah blender, bubuh dalam mangkuk tandas, flush itu. Ini bukan nak ajar, nak beritahu. Allah, na'uzubillah min zalik janayah, semua ni janayah. Jadi kalau begitu, apa hak kita nak menumpahkan darah manusia? Maka itulah dalam bab menumpahkan darah ini, terutama sama-sama umat Islam, jangan adalah perasaan itu. Jangan ada perasaan bunuh-membunuh ni. Maka itulah Islam mengambil berat soal menjaga nyawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmati Allah taala sekalian. Maka dalam ayat ini Allah taala memberi ingat kepada kita semua surah An-Nisa ayat 93 ini supaya kita mengambil iktibar dan pedoman dan sampaikanlah kepada rakan-rakan teman-teman kita. Ingatkan mereka sebab hari ni bila tengok kes-kes orang kita berkelahi di sekolah pun dah ada, sampai pukul anak orang yang dah naik koma, yang di Kedah tu sampai tahap koma dan menunggu masa je. Tak sebut lagi jenayah-jenayah yang berlaku, na'uzubillah lah. Sebab apa jadi macam ni? Sebab kita semuanya kadang-kadang sudah lupakan pesanan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah taala sangat mengambil berat isu nyawa manusia ini, sehingga Allah berfirman sesiapa bunuh orang beriman sengaja, lima azab tadi, pertama balasannya jahanam, kedua kekal dalam jahanam, ketiga Allah murka, keempat Allah laknat, kelima Allah sediakan untuknya azab yang sangat besar. Jadi kalau begitu para jemaah yang rahmati Allah, itu sama-sama Islam kita, sama Muslim kita pun begitu, kepada orang bukan Islam pun tidak diizinkan, kecualilah apabila mereka melawan Islam, menentang Islam, mereka mengangkat senjata untuk mengalahkan Islam, menewaskan Islam. Maka datang Islam ni bukan nak bukan datang Islam ni nak mematikan nyawa, tapi Islam datang nak menghidupkan nyawa. Islam datang untuk menghidupkan hati-hati manusia. Sebab tu untuk hidupkan hati ni, kita hari ni dengan non-Muslim ni, orang kapi ni, kita buat dialog kan? Bila dialog ni tuan-tuan dibuat, kerana Rasulullah sendiri datang ialah untuk menyelamatkan manusia. Sebab tu Syekh Syahrawi Mutawalli rahimahullah, bila bicara soal menumpahkan darah orang bukan Islam ni, kita ni kalau marah kat orang Islam sampai nak bunuh kan, sedangkan kita tak ada poin kecuali mereka kat senjata. Jadi Syekh Syahrawi Mutawalli Syahrawi berdialog dengan anak-anak muda yang bersemangat nak bunuh orang kafir, bila mereka buat maksiat nak dibomnya kelab-kelab malam tu. Jadi Syekh tanya, kalau mereka mati apa perasaan kamu? Kami gembira, Syekh, seronok. Kalau mereka mati, Syekh tanya, kalau mati ke mana kah mereka? Neraka lah, Syekh. Kalau mereka ke neraka, adakah kamu suka? Ya, kami suka. Kamu dengan syaitan lebih kuat. Sebab siapa yang suka manusia masuk neraka? Syaitan. Syaitan janji dengan Allah nak bawa manusia masuk neraka. Jadi apa beza orang yang bunuh orang masuk neraka? Apa beza dia? Sedangkan Rasulullah datang nak menyelamatkan manusia masuk ke syurga. Itu tugas kita. Rasulullah pernah menggambarkan dalam sepotong hadis, diutuskan saya ni, mafhum sabda Nabi, diutuskan saya ni, sebagaimana kamu melihat kelkatu-kelkatu yang mengurung api-api tu. Dia kelkatu ni, agas ni sifat dia, kalau dia tengok api merah tu, dia akan pergi. Sebab tu kedai-kedai tu letak api tu kan. Sebab itulah, sebab binatang-binatang macam ni, serangga-serangga ni, kalau dia tengok api dia terpesona. Jadi Nabi kata,
ibarat kekatu yang menghurung api. Bila katu tu nak dikapi, kamu kibas kekatu tu, jangan dekat, nanti terbakar. Sabda Nabi, begitulah saya. Saya diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Saya menarik belakang-belakang baju kamu supaya kamu jangan masuk dalam api itu. Tetapi ramai kamu menepis tangan saya. Itulah ungkapan Nabi. Nabi nak selamatkan manusia. Macam itulah kita, Syekh. Kerana itu kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Hafizahullah dalam kitabnya, Al-Fiqhu Ad-Daulah, dalam membincangkan apakah tujuan pembinaan negara Islam. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, antara matlamat penubuhan negara Islam ini ialah sebagai daulatul hidayah. Daulah kita nak ajak orang kepada hidayat Allah Ta'ala. Orang tak terima lain soal, kita nak ajak orang kepada balik kepada Allah Ta'ala. Maka nak ajak mereka balik, inilah kita minta mereka balik kepada Allah dengan menjalankan hukum hakam Allah. Bila mereka menentang, tuan-tuan, apa patut kita buat? Bukan kita bunuh dia. Kita nak hidupkan nyawa dia, bukan matikan nyawa dia. Nak hidup. Nak hidup macam mana? Kena ajar dia, berdialog dengan dia. Hari ini hasil dialog yang dilakukan, umpamanya di bawah Undang-Undang 355 yang ditentang hebat hari ini. Antara yang kuat menentang ialah satu kelompok namanya Hidraf. Hidraf, tuan-tuan berkenan. Ke tuan-tuan yang tak kenal, hebat tuan-tuan, dulang gua. Hidraf kuat menentang. Tetapi hasil dialog dengan Hidraf hari ini, Hidraf lah menjadi badan yang pertama berdiam diri dah. Sebab dia tengok apa poin dia nak lawan. Di mana salah tunjuk dia, masalah dia tak boleh terima. Waktu hari ini kita sedang diusahakan bertemu dengan beberapa persatuan-persatuan NGO-NGO yang menentang. Kita nak hidupkan hati dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak menghidupkan hati manusia ini bukan kerja mudah. Bukan kerja mudah. Rasulullah sendiri nak menghidupkan hati manusia, nak ajak manusia balik. Abu Jahal lawan. Abu Jahal lawan. Abu Jahal tu apa yang dia tak kenal Rasulullah. Sebab itulah kita dalam kita mengajak manusia balik pada Allah, nak hidup hati manusia ni, kita bukan bunuh mereka, tapi nak hidupkan hati dia macam mana. Maka nak hidupkan hati dia ni, tuan-tuan, kita ajak dia, ajar dia, beritahu dia apa kehendak Islam, apa matlamat Islam, motif Islam ni apa dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, para ulama telah menuliskan orang kafir yang kita ajak ini, Allah sebut dalam Quran. Allah sebut apa dia? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kamu beringatan pada dia ke kamu tak beringat ke, tetap dia ni tak beriman. Sebab itulah ulama mengkategorikan orang kafir yang menentang ni ada dua macam. Ini supaya kita ni bersedialah dengan suasana yang ada. Orang kafir yang menentang ni ada dua macam. Satu dipanggil kafir juhud, dipanggil. Kafir juhud ni macam Abu Jahal. Abu Jahal ni, apa benda yang dia tak nampak kebenaran Rasulullah, malah depan mata dia Abu Jahal ni punya kuat dia lawan. Kata para ulama, antara Abu Lahab dengan Abu Jahal, agak-agak tuan-tuan, siapa paling jahat ni? Allah sebut nama Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Tapi kata para ulama, kalau baca Quran, kisah Quran banyak menyebut tentang kejahatan Abu Jahal. Abu Jahal lagi jahat daripada Abu Lahab. Abu Lahab tu jahat dah, dia lagi jahat. Jadi Abu Jahal di satu hari dia cakap sah. Dia kata akan kupijak kepala Muhammad kalau dia ada. Ego dia depan orang dia. Satu hari Rasulullah mayang depan di sisi Kaabah. Orang kata, "Wei Muhammad, wei Abu Jahal, nu Muhammad tengah bayang tu. Inilah pijak." Orang cabar. Dia pergi nak pijak, lama dia undur ke belakang. Orang kata, "Ya Abu Jahal, kata kau nak pijak kepala Muhammad, kenapa undur ke belakang? Aku nampak ada unta besar nak gigit aku, tekam aku." Orang tak nampak, dia nampak. Itu apa yang dia tak tahu kebenaran Rasulullah, Abu Jahal ni. Tapi kenapa dia lawan? Kerana dia kafir. Itu nama kafir juhud. Sebab dia ada kepentingan. Rasulullah ajak manusia meninggalkan zina, menghapuskan pelacuran. Ini semua bisnes-bisnes dia orang ni. Rasulullah mengajak manusia menjaga akal, jangan mabuk. Habislah dia punya peruntukan-peruntukan, dia punya perniagaan. Ini kafir ni. Ini yang berlaku hari ni. Semua ada kepentingan, kepentingan peribadi berlaku.
dan kami juhud ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata ni botol warna cerah je ni, eh dia kata ni bukan botol, ni mikrofon. Rupanya dia bisnes mikrofon je. Ni mikrofon wanita patu kami rumah kau ni. Kalau kita kata ni meja warna biru, alas biru, eh tak, ini bukan meja, ni kereta, dia kata warna merah. Kapi sungguh dia kata. Ha, tu lah kuat naik kapi tu. Nak kata apa je? Ha? Tanya Sunan. Harap macam mana berdebat. Ini kita kena bersedia ke tak? Bersedia. Nak kata apa? Tapi tugas kita mengajak dia. Wa ma alika illa balagh. Allah pun sebut, tugas kamu menyampaikan saja, wahai Muhammad. Tu satu pattern. Satu pattern lagi, dipanggil kapi inat. Macam macam kekufuran yang ditunjukkan oleh Abu Talib. Abu Talib sokong Nabi. Abu Talib sama Nabi. Bila Nabi ajak dia pada Islam, dia beri alasan. Bila Nabi ajak dia benda ikut Nabi, ha, apa dia kata? Kata Abu Talib, kalau ikut nanti apa orang kata? Kalau ikut nanti apa kata? Apa saudara mara kata? Apa nenek moyang kita kata? Apa orang kata? Apa orang kata malu kat orang? Ha, ini satu pattern kafir ni. Dia tahu benda tu betul, tak ada kena-mengena dengan dia pun undang-undang ni. Tapi nanti apa kawan-kawan kata? Apa kroni kata? Apa parti komponen kata? Apa kata? Apa kata yang kau bimbang? Allah kata kau tak bimbang kan? Ini namanya orang kafir yang menentang ni. Jadi kita bersedia lah. Jangan pula kita nak angkat senjata bagai-bagai. Itu bukan tugas kita. Tugas kita menerangkan. Tugas kita ialah nak menghidupkan hati dia. Tapi kalau kita tak berjaya, Allah berfirman, wa ma alaika illa balagh. Dan tugas kamu hanyalah menyampaikan saja itu. Jangan kita rasa fras, jangan kita rasa nak pasang sifor pula, esenik pula, jangan. Bukan kerja kita untuk menumpahkan darah manusia. Jadi saya rasa itulah sebagai ingatan saja pada tuan-tuan sekalian. Semoga dirahmati Allah. Itu saja. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Kita tangguh tasbih kafarah dan surat al-asr.